Hello everybody and welcome. Di episode ini gue ingin meminta pendapat kalian ya tentang facecam. Let's check this out. Okay, seperti biasa kalau gue membuat konten tutorial di channel ini ya, biasanya selalu gue sertakan facecam di bagian kiri bawah ya. Kenapa seperti itu ya? Itu karena menurut user experience ya, menurut viewer experience gue pribadi ya, ketika gue menonton tutorial ya, kalau misalkan gak ada facecam-nya itu kayak kurang gitu loh engagement-nya antara konten creator dan penonton ya, karena tidak ada ekspresi dari orang yang menjelaskan yang kita lihat gitu loh, nggak ada gitu loh, cuman suaranya doang gitu loh. Walaupun sebenarnya suara itu pun kita sudah bisa menebak-menebak ya, ekspresi ataupun emotion dari seseorang gitu loh. Kita bisa dengarkan dari suaranya. Kita bisa interpret dari suaranya. Karena gue pribadi itu sangat memperhatikan viewer experience di channel gue ya. Maka dari itu gue pasang facecam kayak gitu loh. Bahkan di awal-awal channel Kotak Visual itu baru ada ya. Dengan duit sisa gue ya, itu gue bela-belain beli webcam. Walaupun webcamnya murah ya. Yang biasa gue pakai ini ya, Logitech. Apa C120 atau berapa itu ya, yang cuman bisa 720p dan gambarnya buram banget dan kalau lightingnya kurang gelap parah ya, tapi setidaknya gua ada gitu loh, ada facecamnya gitu loh. Karena yang gua rasakan ya secara pribadi itu ketika ada tutorial dengan ada facecam itu kan ada interaksi secara emosional antara konten kreator dan viewer ya. Nah, user experience itu yang gue ingin pertahankan sebenarnya. Nah, masalahnya ya, ada beberapa software yang mungkin layout-nya tidak cocok kalau misalkan ada facecam-nya. Contohnya After Effects ya. Makanya mungkin kedepannya After Effects ini tidak akan ada facecam ya. Karena nanti bakal ketutup layernya. Atau misalkan nanti gue pisah aja gitu filenya ya. Jadi kalau ada facecam-nya, facecam-nya langsung full screen gitu. Atau nanti gue atur lah kayak gitu ya. Tapi di sini gue pengen minta pendapat kalian. Apakah facecam itu diperlukan dalam konten tutorial atau enggak ya. Jadi silahkan komentar di bawah ya. Nanti gue akan baca satu-satu. Gue akan pilih menurut pendapat kalian yang paling terbaik yang seperti apa ya. Kalau misalkan kedepannya konten tutorial nggak perlu facecam, ya nggak ada masalah, kayak gitu loh. Kedepannya gue nggak akan pakai facecam, gitu aja ya. Kalau misalkan perlu seperti biasa ya, supaya user experience-nya atau viewer experience-nya tuh lebih oke ya, lebih asyik nontonnya, tentu saja mungkin gue akan usahakan dengan menggunakan layout yang berbeda ya. Mungkin misalkan seperti yang gue pakai di video-video kelas online yang gue lakukan menggunakan Zoom ya. Mungkin gue akan bikin layout-nya kurang lebih seperti itu ya. Jadi nggak terlalu nutupin banget. Oke, sekian dulu episode Ngobrol Santai kali ini ya. Gue tunggu pendapat kalian. Silahkan komentar di bawah. Semoga bermanfaat. See you next time dan terus berkarya.